dari sini terlihat beberapa jamaah tengah menginjak rumput. Insya Allah yang begini bukan jamaah 212. Ya, silakan. Dari sini terlihat ada yang buang sampah. Insya Allah ini namanya penyusup yang mau mengotori indahnya 212. Silakan yang menginjak rumput pindah tempatnya untuk menjaga ketertiban, kedamaian, kesucian acara Maulid Agung ini. Siap semuanya? Siap semuanya? Kalau saya katakan istaidu, semuanya bilang labbaik, istaidu. 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 Kami mohon kepedulian semua. Tegurlah yang menginjak rumput. Tegurlah yang mengganggu hewan. Tegurlah yang mengganggu manusia lain. Karena 212 hadir untuk memberikan rahmatan lil alamin sebagaimana amanah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai jamaah sekalian, ada sampah berserakan di depanmu, tolong ambillah, karena tempat sampah yang disediakan ini semata-mata untuk mengumpulkan agar sebelum aksi dengan sesudah aksi tampak lebih bersih sesudah aksi. Siap tertib, siap aman, siap damai. Takbir. Takbir. Sebelum imam kita yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita doakan akan dibacakan terlebih dahulu ayat suci Al-Quran oleh Kiai Haji Muhammad ZA dalam durasi waktu 8 menit ke depan. Dipersilakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama-sama juga dengan khusyuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu berdiri Indonesia semuanya. Raya. Berdiri. Mohon berdiri semuanya. Banyak orang mengatakan kita anti NKRI, betul. Anti Pancasila, betul. Anti Bhinneka Tunggal Ika, betul. Padahal kalau dibelah jiwa dan dada kita, maka merah putih adalah jiwa kita. Takbir. Merdeka. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Alhamdulillah, lagu Indonesia Raya telah berkumandang seiring juga dengan kedatangan yang kita cintai Bapak Anies Baswedan, Gubernur Indonesia. Takbir. Dan untuk acara selanjutnya, silakan duduk. Mohon maaf, ya. Silakan duduk, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya.
Selamat datang kepada Bapak Dr. Anies Baswedan, Gubernur Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Mohon duduk. Bapak-bapak di depan mohon duduk. Ini rakyat Indonesia ingin melihat gubernurnya. Semua duduk kecuali Pak Anies Baswedan. Rakyat Indonesia ingin menyaksikan pemimpinnya. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Silahkan duduk. Waktu kita sangat sempit. Kita akan persembahkan sambutan Ketua Panitia Kiai Haji Awid Masyhuri. Sambutan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim وبارك على هذا النبي الكريم زين الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Mukarramin yang sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan, segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatidah, para pimpinan ormas-ormas Islam, para pimpinan pondok pesantren maupun majelis taklim yang begitu banyak hadir pada hari ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim, rasa mahabbah saya kepada beliau-beliau semua. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan para habaib kita, para alimil ulama kita, khususnya guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kemenangan di dalam langkah perjuangannya. Semoga diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan selanjutnya, yang sama kita hormati dan kita muliakan, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Gubernur Indonesia. Sebelum 2024 mimpin Indonesia beneran, beliau harus tetap megang Jakarta. Takbir. Bapak Haji Anies Baswedan, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, seluruh teman-teman yang terlibat di dalam kepanitiaan Reuni 212. Dan kemudian yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai, seluruh kaum bapak, kaum ibu, mujahidin dan mujahidah yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Fakir mewakili daripada panitia Reuni 212, wabil khusus maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan ini mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum, bihuduril habaib, bihuduril ulama, bihuduril hukama. Mudah-mudahan acara Reuni 212 tetap kita pertahankan.
Saya mau tanya, jawab yang kompak, siap pertahankan reuni 212? Betul? Takbir. MUI Pusat menginginkan 212 ditiadakan. Tapi alhamdulillah MUI DKI Jakarta mendukung reuni 212. Takbir. Takbir. Nah, di sebelah kiri saya beliau Ketua MUI DKI Jakarta. Pada pagi hari ini kita semua kumpul dalam rangka reuni 212. Yang pokoknya saya khususnya minta kepada seluruh yang hadir agar mencatat setiap tanggal 2 Desember jangan bikin acara dimanapun. Pokoknya tanggal 2 Desember berangkat semua ke Monas. Setuju? Setuju? Jadi gak perlu lagi diundang-undang. Catat pokoknya nanti 2020 kita akan hadir lagi di Monas. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Hari ini kita merayakan Maulid Nabi sekaligus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinista oleh seorang wanita bernama Sukmawati. Sukmawati belum selesai, muncul seorang manusia yang mirip Sai Baba dari India yang mengatakan bahwa Rasulullah kecilnya dekil, tidak ada akhlak kepada Nabi, tidak ada akhlak kepada Rasul. Jawab yang kompak serempak semuanya, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap kanyang penghina Allah, siap kanyang penista Rasul. Takbir. Yang kedua, kita kumpul pada hari ini tidak lain tidak bukan untuk memperjuangkan imam kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Saya minta kepada seluruh yang hadir, kita harus jadikan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab sebagai komando perjuangan kita. Saya mau tanya semuanya, siap ikuti komando Habib Rizik? Siap ikuti komando Habib Rizik? Yakin? Takbir. Pokoknya pala buat kaki, kaki buat pala. Bila perlu nyawa taruhannya. Kita harus berjuang bagaimana caranya hak asasi Habib Rizik bisa dipenuhi oleh pemerintah kita agar Habib Rizik bisa segera kembali ke Indonesia. Jawab semuanya, siap bela Habib Rizik? Siap bela Habib Rizik? Takbir. Panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, Habib Rizik pulang. Panik, panik, semua. Ada yang panik, ada yang panik, Habib Rizik pulang. Lagi, panik, panik, ada yang panik, ada yang panik, Habib Rizik pulang. Takbir. Dulu Bung Karno diasingkan, dulu Pangeran. Sambutan dari Gubernur Indonesia. Mari kita dengarkan dulu sambutan bersama sekaligus. Yang pertama
dari Ketua PA 212 Ustadz Slamet Ma'arif. Kami panggil berdiri sekalian. Pak Slamet Ma'arif, silakan. Selanjutnya dengan Ketua GNPF Ulama. Selanjutnya Ketua Umum FPI Kyai Ahmad Sobre Lewis. Dan berikutnya Al Ustadz Yusuf Muhammad Marta. Tafadhol. Sallu ala Nabi. Ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sekaligus mensukseskan acara pagi hari ini. Teristimewa kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah begitu luar biasa ikut mensukseskan acara hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada pihak kepolisian, terutama kepada pihak Polda Metro Jaya yang telah bersama-sama mengamankan acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada kawan-kawan media, baik elektronik, cetak maupun media-media online lainnya yang setiap hari sampai berlangsungnya acara hari ini terus-menerus memberitakan acara Reuni 212. Terima kasih kawan-kawan media, kerjasamanya akan senantiasa kita pertahankan. Kawan-kawan dari berbagai daerah yang hadir, terima kasih. Semoga perjuangan antum, pengorbanan antum apapun bentuknya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud acara hari ini akan disampaikan oleh Kyai Sobri Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh guru kita Kyai Haji Slamet Ma'arif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212. Bahwa acara ini adalah acara penguatan komitmen kita terhadap kecintaan kita terhadap agama dan negara kita, betul? Sehingga saat sekarang ini cukup banyak sekali orang-orang yang anti terhadap agama, justru mereka mengaku sebagai Pancasilais, sebagai negarawan, pecinta NKRI dan siap berjuang untuk Pancasila, tapi hari-hari menghina-hina agama dan ulama, saudara. Ini adalah gaya-gaya PKI gaya baru. Ulama di penjara. Berapa banyak sekarang yang hadir di tempat ini? Sahabat-sahabat kita yang berjuang. Di sini ada Ustadz Alfian Tanjung, tolong berdiri. Baru kembali takbir. Di sini juga ada Ustadz Bernard Abdul Jabbar. Mana dia barusan? Oke. Kemudian ada juga yang lain dan yang masih di dalam tahanan. Ada Habib Bahar bin Smith. Semoga Allah kuatkan para ulama kita, termasuk aktivis-aktivis dakwah. Ada Gus Nur yang masih dalam proses terus menerus, kita doakan sudah Allah lindungi dia. Walaupun sudah divonis, tapi insya Allah ta'ala
masih tetap istiqomah, tegar, berani menegakkan kebenaran apapun resikonya. Termasuk imam besar kita yang kita cintai, Al-Habib Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab, tidak pernah mundur sampai sekarang dalam menegakkan kebenaran. Walaupun ada di kota suci Mekah, tapi tak pernah jiwanya, pikirannya, tenaganya, energinya selalu memikirkan nasib bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Allahu Akbar. Jadi tidaklah ini merupakan hal yang ringan bagi umat Islam ingin melepaskan Habib Rizieq begitu saja. Justru kita minta Habib Rizieq segera dikembalikan ke Indonesia. Allahu Akbar. Dikembalikan hak asasinya sebagai warga negara yang wajib dilindungi kebebasannya. Betul? Untuk itu reuni 212, selain kita lihat banyak penista-penista agama yang masih dibiarkan seperti Ahok dulu menista agama dan dibiarkan, sekarang muncul penista-penista yang lain dan dibiarkan, saya mau bertanya, kira-kira siap kita turun kembali? Siap untuk bela agama kembali? Siap untuk ganyang penista agama? Takbir! Allahu Akbar. Silakan Ketua GNPF melanjutkan.